Badai Daniel yang menghantam Yunani dan Libya pada Minggu, 10 September 2023, menyebabkan dua bendungan di kota Derna jebol. Dari video yang beredar, air dengan cepat menerjang kota. Aliran air sungai dari kedua bendungan itu menyapu kawasan pemukiman di sepanjang sungai yang mengalir dari pegunungan melalui pusat kota. Bangunan apartemen bertingkat yang dulunya terletak jauh dari sungai kini sebagian ambruk ke dalam lumpur. Juru bicara Tentara Nasional Libya, LNA, Ahmed Mismari, yang menguasai Libya Timur buka suara. Ia menyebut, aliran air menyapu seluruh lingkungan dengan penduduknya ke laut. Mismari menyebutkan, jumlah orang hilang sebanyak 5.000 hingga 6.000 orang. Selain kota Derna, sejumlah kota di Libya juga mengalami banjir yang merenggut korban jiwa. Kepala Pemerintahan Libya di wilayah timur, Osama Hamad, mengatakan kepada televisi lokal lebih dari 2.000 orang tewas dan ribuan lainnya hilang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!